Sementara itu Kamis pagi calon wakil presiden 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin ini menghadiri undangan relawan Jokowi Dui atau RJD di Hotel Five Garut. Yes, jadi selain bertemu dengan ratusan ulama, ini Ma'ruf Amin dan relawan RJD menyerahkan 75 akta legalitas yayasan dan pondok pesantren serta ID masjid. Ma'ruf Amin calon wakil presiden 01 Kamis pagi mendatangi undangan relawan Jokowi di Hotel Five Garut Jawa Barat. Selain bertemu dan silaturahmi dengan relawan, Ma'ruf Amin juga menghadiri silaturahmi dengan ratusan ulama di tempat yang sama. Di sela dialog, Ma'ruf bersama relawan RJJD menyerahkan 75 akta legalitas yayasan dan pondok pesantren. Selain itu diserahkan pula 150 ID masjid. Dalam dialognya, Ma'ruf mengajak ulama untuk menebar ma'ruf dan melawan hoax karena hoax itu merupakan tindakan yang tidak baik atau munkar. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.